Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam: Ballighu 'anni walau ayah wa hadithu 'an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sadaqallahu wa rasuluh. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu rasul, yang tugas semua rasul membawa ajaran yang sama. Abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Adapun Nabi SAW telah berpesan, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Beritakan dari berita Bani Israel tidak mengapa. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka nantikanlah tempat tinggalnya di neraka. Sadaqallahu wa rasul. Terima kasih kepada pengerusi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat, iaitu ilmu yang dapat membimbing diri kita semua supaya menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini kita akan berbincang, kelihatan agak luar dari topik Ramadan, yang juga berkait dengan peristiwa yang berlaku pada bulan Syawal, iaitu peristiwa Ahzab. Peristiwa Ahzab yang perlu kita kaitkan dengan apa yang dihadapi oleh Islam pada hari ini. Berkenaan pemetaan semula Asia Barat, yang perlu kita fahami ancamannya terhadap Islam dan realiti cabaran yang terpaksa dihadapi oleh umat Islam, terutamanya di kalangan masyarakat Arab. Apa yang perlu kita faham? Semua agama langit berebut satu bumi yang dipanggil sebagai Baitul Maqdis. Islam, Yahudi, Kristian. Yang kita tahu bahawasanya Yahudi pada asalnya Islam, setelah berlaku penyelewengan jadilah Yahudi. Kristian pada asalnya Islam, setelah berlaku penyelewengan jadilah Kristian. Allah Subhanahu wa taala telah memberi pengiktirafan kepada semua penganut ajaran Islam daripada dahulu sehinggalah pada hari ini, hanya Islam dan umatnya layak menguasai dunia. Antara ayat Al-Quran yang Allah nyatakan dalam
Al-Quran menceritakan berkenaan janji umat Islam akan menguasai dunia, antaranya wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ard. Allah telah menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menguasai dunia. Begitu juga di dalam ayat yang lain, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Kami berkehendakkan untuk menjadikan mereka yang pada keadaan asalnya mereka dalam keadaan lemah dan terjajah, mereka itulah yang akan menguasai dunia, mereka itulah yang menjadi pemerintah, dan merekalah yang mewarisi kekuasaan dunia. Secara asasnya, sejak daripada dahulu Allah memberi kelayakan kepada mereka yang benar-benar beriman untuk menguasai dunia. Untuk menguasai dunia, Allah telah menghadiahkan kepada umat manusia kunci untuk menguasai dunia sejak daripada dulu sehingga pada hari ini yang kita panggil sebagai Baitul Maqdis. Sejarah yang cukup penting untuk kita perhatikan apa yang telah dilalui oleh umat Islam di kalangan Bani Israel. Satu watak yang cukup penting di dalam Al-Quran menggambarkan kealpaan dan kelalaian umat Islam terdahulu yang dipanggil sebagai Bani Israel. Mereka telah banyak kali diseru oleh para Nabi dan Rasul mereka untuk menguasai Baitul Maqdis. Setelah dari Allah memerdekakan golongan Bani Israel, umat Nabi Musa AS dari penjajahan Fir'aun, maka mereka diperintah oleh Nabi Musa untuk menguasai Baitul Maqdis. Untuk menguasai Baitul Maqdis, memerangi satu golongan yang dipanggil sebagai Jabbarin. Golongan Jabbarin yang ketika itu menguasai Baitul Maqdis. Apa yang dijawab oleh mereka setelah Nabi Musa memerintahkan mereka supaya berjihad menguasai Baitul Maqdis? Mereka katakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Respon setelah Nabi Musa menjanjikan, pergi sahaja, kita pasti menang menguasai Baitul Maqdis. Ketika itu mereka masih lagi belum mengetahui nilai sebenar Baitul Maqdis. Mereka katakan, kalaulah Allah telah menjanjikan kepada kamu wahai Musa, kita pergi pasti menang. Kalau begitu kami tak payah pergilah, kamu dengan Tuhan kamu sahaja pergi kalau pasti menang. Menyebabkan generasi yang berada di bawah pimpinan Nabi Musa AS tidak merasai Baitul Maqdis kerana kedegilan mereka, mereka disesatkan di padang pasir Sinai selama 40 tahun, dan kemudian generasi tersebut dihapuskan, yang penakut dihapuskan oleh Allah, digantikan dengan generasi di bawah pimpinan anak murid Nabi Musa AS yang bernama Nabi Yusha bin Nun. Ketika itulah Allah kurniakan kepada Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Yusha, di kalangan generasi yang berani, yang rajin, mereka berjihad mengalahkan Jabbarin, dan ketika itu mereka mula menguasai Baitul Maqdis. Apabila mereka menguasai Baitul Maqdis, Allah menyuruh mereka supaya mensyukuri kemenangan dengan istighfar, dengan kembali mengingati Allah untuk mendapatkan redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan mereka supaya mengatakan hintah, minta ampun kepada Allah. Tetapi mereka merubah menjadi hintah, kami tidak mahu, kami tidak perlukan pengampunan Allah, yang penting kami mahu gandum. Selepas daripada itu, kekuasaan mereka terhadap ke atas Baitul Maqdis tidak berpanjangan dan mereka kembali dijajah. Mereka kembali dijajah dari satu generasi
sehingga ke satu generasi, sehinggalah mereka dijajah oleh pemerintah yang zalim yang bernama Jalut. Yang bernama Jalut, ketika itu mereka meminta kepada nabi mereka, Nabi Syam'un, Nabi Samuel, untuk berdoa kepada Allah menghantar seorang tokoh pemimpin yang boleh memimpin mereka mengalahkan Jalut yang kuat. Ketika itu Allah mengirimkan, Allah memilih Talut di kalangan mereka untuk mengetuai pasukan peperangan Bani Israel untuk mengalahkan kerajaan Jalut yang zalim. Dalam peristiwa tersebut muncullah seorang budak yang bernama Daud alaihissalatu wassalam yang berjaya mengalahkan, membunuh Jalut. Setelah daripada itu mulalah Bani Israel membina kekuasaannya yang diperintah oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam selama dikatakan 30 tahun. Kemudian daripada pemerintahan tersebut disambung oleh anaknya Nabi Sulaiman bin Daud alaihimassalatu wassalam selama 10 tahun. Ketika era yang dipanggil sebagai Ahdul Muluk, era pemerintahan Bani Israel, era keemasan, ketika itulah baru mereka tahu rupa-rupanya inilah sebab kenapa Nabi kita, Rasul kita terdahulu, Allah menyuruh kita untuk menguasai Baitul Maqdis. Kerana baru mereka faham sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, mereka akan menguasai dunia. Dan ketika itu mereka menguasai dunia. Nabi Daud alaihissalatu wassalam mukjizatnya suara sedap dan mempunyai mukjizat boleh melentur besi. Sehingga pada hari ini barat menyimpulkan untuk menguasai dunia mesti menguasai teknologi besi dan mesti menguasai hiburan. Kemudian digantikan dengan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam menguasai teknologi komunikasi apabila dapat berhubung dengan semua makhluk termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan, jin. Dan sebab itulah zaman kita pada hari ini menyaksikan zaman revolusi teknologi, teknologi komunikasi. Kalau kita lihat media bukan main, dahsyat pada hari ini. Ini kesan daripada kefahaman barat terhadap sejarah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Setelah daripada era pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang cukup berjaya, selepas daripada itu berlaku pengkhianatan di kalangan Bani Israel yang sekular. Di kalangan mereka mengugut kerajaan Islam warisan Nabi Sulaiman, Nabi Daud ketika itu, supaya jangan melaksanakan ajaran undang-undang Zabur, ajaran undang-undang Taurat. Tidak bersetuju. Kalau laksana juga kami takkan sokong. Dan ketika itulah berlaku perpecahan, memecahkan negara Israel dan negara Yahuza. Dan selepas itu Bani Israel kembali dijajah. Dalam sejarah panjang ini masing-masing telah sedar betapa pentingnya Baitul Maqdis. Betapa pentingnya Baitul Maqdis. Mereka telah tahu satu kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah, sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, mereka akan menguasai dunia. Dan selepas perpecahan menyebabkan mereka dijajah, akhir sekali mereka dijajah oleh Rom. Akhir sekali ketika zaman Nabi SAW, Rom. Sehinggalah zaman Nabi SAW, Rom merupakan penguasa Kristian, yang mana umat Kristian, masyarakat Kristian pun telah memahami sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis, mereka akan menguasai dunia, memandangkan antara ibu pusat pemerintahan Rom Timur ketika itu adalah Baitul Maqdis. Jadi dari sejarah ini, Yahudi telah tahu pentingnya Baitul Maqdis. Kristian pun telah tahu pentingnya Baitul Maqdis.
Maka tibalah giliran Islam apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyinggahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra, sebagai satu simbolik daripada Allah bahawasanya dahulu memanglah bumi yang cukup berkat ini penentu kepada kekuasaan dunia dulu kononnya dipegang oleh puak-puak Yahudi kerana Allah memberikan kelayakan kepada mereka ketika mereka Islam. Dulu mereka di yang menguasai Baitul Maqdis adalah Kristian kerana pada asal Kristian adalah Islam. Kini adalah giliran Islam di bawah kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan itulah dalam peristiwa Isra disinggahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Maka di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Baitul Maqdis dibuka, dan selepas daripada zaman tersebut era Sayyidina Umar, era Sayyidina Uthman menyaksikan Islam tersebar dengan cukup pesat. Islam sampai ke China pun pada zaman Sayyidina Uthman, Islam sampai ke Eropah Timur pun pada zaman Sayyidina Uthman, membuktikan sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis dia pasti akan menguasai dunia. Setelah berlalu masa yang panjang, Allah telah tetapkan melalui banyak siri peperangan membuktikan memang zaman hari ini adalah zaman Allah kurniakan Baitul Maqdis kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di kalangan puak-puak Yahudi masih lagi menganggap bumi tersebut adalah bumi yang Allah janjikan kepada mereka. Begitu juga puak-puak Kristian menganggap bumi tersebut adalah bumi yang Allah janjikan kepada mereka. Mereka buat-buat tak sedar Allah janjikan bumi yang cukup berkat kerana mereka Islam, kerana mereka beriman. Setelah mereka kufur, tidak beriman, ketika itulah Allah menarik kelayakan mereka dan diserahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir tahun 1800, menyaksikan kelemahan kerajaan Islam yang terakhir, kerajaan Utsmaniyah, yang digelar oleh masyarakat Eropah sebagai Rajulul Marid, orang sakit, ya, Utsmaniyah. Ketika itulah Utsmaniyah berdepan dengan masalah ekonomi, terpaksa bergantung dengan hutang puak-puak Yahudi. Begitu juga Utsmaniyah berdepan dengan krisis identiti, menjalankan penstrukturan semula sistem menggunapakai, mencampur adukkan sistem Islam dan sistem Perancis, menyebabkan anak-anak Utsmaniyah mengalami krisis identiti yang dahsyat. Kita perlu kembali melihat tarikh-tarikh sejarah yang telah dilalui oleh umat Islam yang menggambarkan apakah sebenarnya yang berlaku ke atas Timur Tengah Asia Barat pada hari ini. Pada tahun 1897, British yang merupakan proksi utama kepada gerakan Yahudi telah melangsungkan satu persidangan antarabangsa untuk berbincang bagaimana untuk menjatuhkan Utsmaniyah dengan pakatan negara-negara yang terlibat, dan sekiranya Utsmaniyah dijatuhkan, bagaimana pula mahu membahagikan wilayah-wilayah peninggalan Utsmaniyah pada tahun 1897. Dan ketika era tersebutlah, 1897, 1898, 1899 sehinggalah tahun 1901, ketika itulah berlaku proses negosiasi dan memujuk yang dilakukan oleh seorang tokoh Zionis yang cukup terkenal yang bernama Theodor Herzl, yang memujuk Utsmaniyah supaya menggadaikan Baitul Maqdis. Menggadaikan Baitul Maqdis. Ekoran daripada Utsmaniyah berdepan dengan tanggungan hutang yang banyak, gerakan Zionis yang diwakili oleh Theodor Herzl ketika itu mengatakan kalau nak selesai hutang, jual
jual Baitul Maqdis, jual Al-Aqsa kepada kami, sebut sahaja harga, kami akan bayar, kami akan langsaikan, sebut sahaja harga berapa yang nak jual Baitul Maqdis Al-Aqsa kepada kami, yang penting kami dapat Al-Aqsa. Ketika itu Khalifah Sultan Abdul Hamid yang kedua menegaskan, bumi itu bukan bumi milik aku, aku takkan jual. Dan jawapan yang tegas itulah merangsang gerakan Zionis untuk menekan Osmaniyah, menghapuskan Osmaniyah melalui tangan British ketika itu. Apa yang dilakukan oleh British? Antaranya dengan mengapi-apikan sentimen perkauman sesama umat Islam. Sentimen perkauman. British menghantar ejen mereka yang terkenal, kita boleh baca cerita berkenaan Lawrence Arabia. Lawrence Arabia, orang kulit putih British, yang mahir bahasa Arab, yang mahir berunding, ditugaskan untuk berunding dengan kabilah-kabilah Arab, dengan orang-orang Arab, membakar semangat bahawasanya kamu ni orang Arab, kamu ni telah lama dijajah oleh Turki, kamu dijajah oleh Osmaniyah. Kebetulan Osmaniyah bangsanya Turki. Kamu ni orang Arab. Orang Arab ni adalah orang yang mulia. Quran dalam bahasa Arab, Nabi adalah bangsa Arab. Syurga bahasa Arab. Tiba-tiba kamu bangsa yang mulia ini diperintah oleh Turki, kamu dijajah oleh Turki. Ketika itulah orang-orang Arab jadi tak sioman menjalankan revolusi agung Arab, mencetuskan revolusi agung Arab, kononnya untuk mengeluarkan diri daripada penjajahan Turki. Kononnya orang Arab dijajah oleh Turki. Ketika itu senang sahaja, lebih kurang sama sebagaimana yang berlaku pada hari ini, perang proksi, bagaimana senjata-senjata dibekalkan oleh British, dibekalkan oleh kuasa Barat. Dan orang Arab dapat senjata, seronok, berperang dan membebaskan diri dari naungan Osmaniyah. Maka Osmaniyah semakin lama semakin kecil. Akhir sekali tinggallah Turki sahaja. Tinggallah Turki sahaja. Negara-negara teluk jatuh. Semenanjung Arab jatuh. Menyebabkan termasuklah Afrika bahagian utara jatuh. Ketika itu akhir sekali pada tahun 1916 berlaku satu perjanjian yang cukup besar yang perlu kita faham, yang perlu kita ambil iktibar. Perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian Sykes-Picot. Untuk mengetahui apa yang berlaku di Asia Barat pada hari ini, kita kena tahu perjanjian Sykes-Picot. Pada tahun 1916, Sykes merupakan Menteri Luar British, Picot merupakan Menteri Luar Perancis. Perjanjian untuk membahagi-bahagikan wilayah-wilayah Islam yang pada asalnya Iraq, wilayah yang cukup besar, Syam, wilayah yang cukup besar, Hijaz, wilayah yang cukup besar. Ketika itulah muncul negara-negara baru hasil daripada perjanjian Sykes-Picot. Maka dibahagikan antara British, Perancis. British memperolehi kuasa Iraq, menguasai Iraq, menguasai Palestin, menguasai Jordan. Perancis menguasai Syria, menguasai Lubnan. Dan kalau kita lihat peta negara Arab, peta negara Afrika, kita akan dapati petanya memang pakai pembaris, memang betul-betul lakar begitu sahaja. Syam pada asalnya besar, dibahagikan kepada empat. Dibahagikan pada Palestin, dibahagikan pada Lubnan, pada Syria, kepada Jordan. Dan ini merupakan negara-negara Arab yang lahir hasil daripada pengkhianatan mereka terhadap Khilafah Osmaniyah. Ketika itu trend di kalangan masyarakat Islam memang banyak kecewa dengan Osmaniyah. Dan memang tidak dinafikan Osmaniyah banyak kelemahan,
banyak skandalnya, banyak penyelewengannya, banyak masalahnya. Ketika itu British Zionis menggunakan alasan Osmaniyah ni dah banyak masalah, ada kes sekian, ada kes sekian, marilah kita mengeluarkan diri, marilah kita reject Osmaniyah. Dan walaupun seruan tersebut kelihatan adil, tetapi sebenarnya motifnya untuk menjatuhkan Islam, pada masa sama menempatkan perancangan Zionis ke atas wilayah-wilayah Islam. Dan sehingga pada hari ini terdapat terdapat setengah negara yang hasil dari, yang muncul dari perjanjian Sykes-Picot, negara yang menyambut hari kemerdekaan pada tanggal 3 Mac, pada hari 3 Mac, sedangkan 3 Mac merupakan tarikh jatuhnya Osmaniyah. Ada negara Arab yang sambut jatuhnya Osmaniyah sebagai tarikh kemerdekaan. Ni sebab itu kita jangan pelik. Kenapa negara-negara Arab banyak mengecewakan umat Islam, kerana permulaan penubuhan negara mereka pun memang kesan ataupun hasil daripada pengkhianatan terhadap umat. Kemudian pada tahun 1917, setelah berjaya pemetaan semula yang membabitkan sentimen Arab, sentimen bangsa, membabitkan semangat kononnya menentang korupsi, pada tahun 1917 British memeterai satu perjanjian yang penting, perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour, perjanjian untuk menempatkan puak-puak Yahudi, hak ke atas puak-puak Yahudi untuk duduk di Palestin. Untuk duduk di Palestin. Maka ramailah puak-puak Yahudi yang dihantar dari Britain, duduk di Palestin. Buat tapak di sana. Dalam keadaan ketika itu, masyarakat Arab yang sedang hanyut, yang sedang mabuk dengan semangat kebangsaan Arab, tidak merasa puak-puak Yahudi itu sebagai satu ancaman. Tak rasa. Sebab apa? Waktu tu tengah bercinta dengan British. Puak-puak Arab ni tengah bercinta dengan British. Bila tengah bercinta dengan British, apa yang datang dari British, semuanya baik belaka. Semuanya baik belaka. Puak-puak Yahudi yang datang dari dari negara orang putih, antaranya British, dianggap bukan ancaman. Jangan bimbang. Kita ni orang Arab, kita ni ramai. Sehingga disebutkan, apabila diingatkan betapa ancaman puak-puak Yahudi ni sangat bahaya ke atas Islam, ataupun sekurang-kurangnya ke atas Arab, ketika itu puak-puak Arab yang sedang mabuk dengan semangat kebangsaan Arab mengatakan, jangan bimbang, kita ni orang orang Arab ramai, puak-puak Yahudi tu sikit. Kalau kita ludah sekali, puak-puak Yahudi akan hanyut dengan ludah kita sahaja. Jangan bimbang. Maka kemudian tahun 24 diisytiharkan jatuhnya Osmaniyah. Berlakunya lakaran peta baru. Kemudian dicetuskan pula Perang Dunia yang kedua untuk menempatkan proksi-proksi Zionis di wilayah-wilayah Islam. Dan selepas daripada berakhirnya Perang Dunia yang kedua tahun 45, tahun 48 diisytiharkan tertubuhnya negara haram Israel. Tertubuhnya negara haram Israel. Kalau kita lihat dari sudut timelinenya, setelah berjayanya pemetaan baru, ketika itu pemetaan baru tahun 1916, tahun 1917, Balfour menempatkan hak pada puak-puak Yahudi di Palestin. Bermaksud dari sudut sejarah, apabila berjaya dibuat peta baru, yang akan meraih untung adalah Israel, kerana mereka sangat memerlukan peta baru. Mereka sangat memerlukan peta baru. Setelah puak-puak Yahudi memperolehi negara haram, rampas daripada negara Palestin orang Islam pada tahun 48, kita menganggap mereka hanya mahu menguasai Baitul Maqdis. Kita menganggap begitu. Tetapi dalam
rekod sejarah yang perlu kita perhatikan kembali, pada tahun 1983 telah dibentang secara sulit berkenaan perancangan untuk mewujudkan peta baru semula bagi Asia Barat, bagi Timur Tengah. Projek ini dibentang oleh seorang arkitek strategi Yahudi yang berketurunan Rusia, yang mendapat pendidikan orientalis. Kajiannya, terutamanya kajian konsentrat Islam, buku-bukunya cerita pasal Islam, cerita pasal Islam, dan pernah menjadi penasihat kepada Pentagon pada dua era Bush senior dan Bush junior. Projek ini dibentangkan oleh seorang yang bernama Louis Bernard. Kalau kita tengok internet, kadang-kadang tulis Louis Bernard, kadang-kadang ditulis Bernard Louis. Louis Bernard pada tahun 1983 memanggil persidangan sulit Kongres Amerika berkenaan perancangan jangka masa panjang Amerika mewujudkan peta baru bagi Asia Barat. Peta baru bagi Asia Barat. Kalau kita lihat dari catatannya, memang agak menggerunkan, memang agak menakutkan. Peta baru tu memang pecah. Kalau Syam yang besar dipecahkan kepada 4, yang terbaru kalau kita lihat perancangan mereka, Syria sebagai contoh, mereka mahu pecahkan kepada 4. Syria nak pecahkan kepada 4. Begitu juga Iraq mahu dipecahkan kepada 3. Lubnan paling pening sekali nak pecah pada 8. Lubnan, Mesir nak dipecahkan kepada 4. Beberapa negara, Sudan nak dipecahkan kepada 4, termasuklah Mesir. Ini merupakan perancangan yang ditulis, yang dibentang oleh Amerika seawal tahun 1983. Seawal daripada tahun 1983. Ini benda yang perlu kita faham. Sementara negara-negara teluk diletakkan dalam blok pro Syiah yang dikatakan Iran. Ini projek yang mereka mahu lancarkan. Tahun 83, Louis Bernard remapping Middle East, pemetaan semula Timur Tengah. Ini bukan teori konspirasi, ini fakta. Ini fakta. Tinggal lagi umat Islam nak kaji ke tak nak kaji. Itu. Selepas daripada tahun 83, menjejak tahun 90-an, jatuhnya Soviet menggambarkan peluang yang diperolehi oleh Amerika untuk menguasai dunia secara tunggal. Dan lahir daripada apa yang telah dikemukakan oleh Louis Bernard, muncullah beberapa teori yang dikemukakan oleh Huntington, dikemukakan oleh Fukuyama, menyatakan bahawasanya selepas ini ancaman utama terhadap Barat, terutamanya Amerika, adalah Islam. Bila kononnya pesaing Amerika, Soviet, dah jatuh, maka sekarang ni kita berlawan dengan Islam. Walaupun Islam tidak ada kekuasaan, tetapi mereka menganggap umat Islam itu sendiri merupakan ancaman yang dahsyat ke atas Barat. Maka apa yang dilakukan selain daripada membiayai perang dan membiayai kumpulan-kumpulan jihad, kita perlu faham sesiapa yang mengaut bantuan dari musuh, mereka akan menjadi mangsa kepada musuh. Mereka akan jadi mangsa. Mula-mula senang, kemudian kena makan balik. Ini pengajaran yang kita perlu belajar dari Saddam Hussein sebagai contoh. Saddam Hussein pada asalnya merupakan anak emas Amerika. Anak emas Amerika. Disuruh untuk berperang dengan Iran. Amerika sokong. Masyarakat Arab, negara-negara Arab sokong Saddam Hussein.
disokong oleh Amerika. Akhir sekali Amerika juga yang bunuh dia. Ha, begitu juga pada era tahun 90-an, Amerika membiayai Taliban. Membiayai Taliban. Di kalangan kelompok-kelompok orang yang berjihad tapi tak mengaji, orang yang berjihad tapi tak faqih, mudah-mudah mengatakan apa nak buat, orang bagi kita ambil, orang bagi kita ambil. Akhir sekali yang bunuh Taliban pada hari ini orang yang bagi, orang yang bantu dia, Amerika juga. Dan inilah nasib yang akan diterima oleh negara-negara Arab yang kita saksikan pada hari ini. Apabila menjejak tahun 2000, era milenium, maka dibuat perancangan yang cukup dahsyat. Mengapa era milenium? Kerana apabila jejak sahaja tahun 2000, mereka tahu Islam pasti akan bangkit, Islam pasti akan menang. Di kalangan orientalis mereka, kita boleh katakan orientalis mengkaji Islam jauh lebih dahsyat dari kita membaca pasal Islam. Kita orang Islam ni tak tahulah buat apa. Tak tahulah buat apa. Orientalis kaji Islam. Antara kajian mereka, hadis Nabi SAW, Islam akan menang. Islam tidak akan boleh dijajah lebih daripada 100 tahun. Inna Allah ya ba'athu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati sanatin mayujaddidu laha dinaha. Allah pasti akan utuskan bagi umat ini setiap 100 tahun mesti akan yang ada yang membela Islam. Mesti ada yang memperbaharui Islam. Antara makna lain dalam hadis ini, Islam, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW tidak akan boleh dijajah secara sepenuhnya lebih daripada 100 tahun. Mereka tahu benda ni. Tak boleh lebih daripada 100 tahun. Tak boleh lebih. Memanglah zaman-zaman dulu berlaku peperangan, Islam kena jajah, Islam kena serang. Tapi senario yang menyaksikan Islam dijajah sepenuhnya bermula daripada kejatuhan Uthmaniyah. Jatuhnya Uthmaniyah 1916, 1917, 1924, maka 100 tahun selepas ini merupakan, selepas tarikh tersebut merupakan tarikh yang cukup dibimbangi oleh Barat kerana mereka tahu kot mana sekalipun Islam akan bangkit. Jadi bagaimana untuk menangani kebangkitan Islam? Jadi begitulah. Mereka baca nas-nas Quran, hadis, mereka percaya tapi mereka cuba nak pintas. Mereka cuba nak pintas. Maka pada awal tahun 2000, dijalankan satu projek yang cukup besar, projek 9/11. 11 September. Yang semua orang tahu 11 September ni bukan kerja orang Islam. Semua orang tahu. Orang Amerika pun tahu, tak logik orang Islam buat kerja ni. Banyak pertikaian yang berlaku, kenapa bangunan boleh jadi runtuh, kenapa pasport penyerang tu tak terbakar sedangkan nahas kapal terbang, bangunan boleh terbakar, tiba-tiba boleh jumpa pula pasport orang Arab. Ini merupakan pertikaian-pertikaian yang membuktikan konspirasi ini adalah konspirasi yang didalangi oleh Zionis. Dan kita perlu faham mengapa Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang merupakan permulaan kepada sejarah puak-puak Yahudi. Betapa puak-puak Yahudi ini pandai buat komplot, pandai buat konspirasi. Nabi Yusuf kena khianat dengan abang-abang dia. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa tersebut, abang-abang Yahudi belaka tu, Bani Israel, merujuk kepada anak beranak Israel. Israel nama lain bagi Nabi Yaakob alaihissalatu wassalam. Bagaimana mereka cuba nak hapuskan Nabi Musa, adik mereka sendiri, sama sendiri boleh dengki. Nak bunuh, maka mereka campak Nabi Yusuf. Bila campak Nabi Yusuf, macam mana? Macam mana nak kemukakan kepada ayah kita Nabi Yaakob bahawa senyum Yusuf dah mati? Mereka cipta. Mereka buat, mereka reka bukti palsu. Bukti palsu tu disembelihnya kambing. Disembelihnya kambing, semata-mata nak diambil darah kambing.
padahal kambing tu tak salah apa-apa. Ha? Boleh jadi inilah yang orang orang Melayu kata kambing hitam, kambing hitam. Ha? Sebab apa? Sebab kambing tu tak salah apa-apa. Tapi semata-mata untuk menjayakan kerja jahat, nak dapatkan bukti, kambing tu dibunuh pula. Ha? Kambing dibunuh semata-mata nak dapatkan bukti buat buat darah palsu. Darah palsu. Ini bukti palsu. Pandai. Puan-puan Yahudi ni pandai. Ni cerita dalam Quran. Begitu juga apabila ditanya, kalau ditanya Nabi Yusuf ni, adik kamu Yusuf ni mati sebab apa? Mereka tuduh serigala. Ni serigala yang makan, yang serang Yusuf. Sedangkan serigala tak salah apa-apa, serigala tak buat apa-apa. Serigala tak buat apa-apa. Dan inilah yang berlaku, mereka yang buat. Yang cuba bunuh Nabi Yusuf, mereka. Yang jadi mangsa kambing hitam ni kambing, yang kena tuduhnya serigala. Begitu juga pada hari ini, mereka yang buat serangan 11 September, mereka tuduh orang Islam. Mereka tuduh orang Islam. Dulu mereka tuduh serigala, hari ini mereka tuduh orang Islam. Dan mereka cipta bukti-bukti palsu yang mesti membabitkan kambing hitam. Ada orang yang tak bersalah, orang yang tak ada kena apa-apa, tiba-tiba kena. Maka ketika 11 September, Amerika mengisytiharkan, perang memerangi keganasan. Perang global memerangi keganasan. Pengganas. Keganasan, pengganas itulah merujuk kepada Islam. Merujuk kepada Islam. Dan waktu itu ramai yang bertanya kepada Bush, apakah sebenarnya yang mahu dilakukan oleh oleh Amerika. Bush bagi clue. Dalam wawancara Bush bagi clue, kalau nak tahu apa yang cuba dibuat oleh Amerika, yang cuba dibuat oleh Amerika, kamu kena baca buku yang ditulis oleh seorang pemikir, pemikir yang merupakan pernah menjadi menteri kabinet Israel zaman era Sharon, yang bernama Sharansky. Sharansky, kamu kena baca buku Sharansky, buku yang bertajuk The Case of Democracy. The Case of Democracy. Dalam buku tersebut menulis secara terang-terangan, untuk memastikan keselamatan Israel mestilah di kalangan orang Arab, di kalangan orang Islam ditembungkan dan diwujudkan civil war, perang saudara antara satu sama lain. Perang saudara antara satu sama lain. Maka selepas daripada peristiwa 11 September, Afghanistan diserang, Iraq diserang. Bila Iraq diserang, apabila Iraq diserang, ketika itulah baru kita dengar konflik antara mazhab Sunni dan Syiah. Baru kita dengar. Baru kita dengar. Sedangkan sejak daripada dulu dalam Iraq tu ada Sunni, ada Syiah. Dan mazhab, wujudnya mazhab, ada mazhab yang betul, ada mazhab yang sesat. Bukan hari ini, ratusan tahun yang dulu. Ribuan tahun, 1,000 tahun lebih lah mazhab-mazhab ni ada. Tetapi kenapa zaman dulu tak jadi macam sekarang? Kerana para ulama terdahulu menguruskan mazhab bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, tetapi dengan diskusi, dengan dialog ilmu. Dengan dialog ilmu. Kita bacalah kitab macam mana sekalipun, kitab cerita berkenaan kesesatan Mu'tazilah, kesesatan Syiah, kesesatan firqah-firqah, mazhab-mazhab yang sesat ini, mereka jelas mengatakan ini sesat, ini sesat, ini sesat. Tetapi ulama dulu tidak menganjurkan, oleh kerana mazhab ini sesat, mari kita serang, mari kita bunuh mazhab tu. Tak ada. Tak ada. Mazhab sesat, mazhab sesat. Tetapi uruskan dengan ilmu, uruskan dengan dialog, supaya mengelakkan pertempuran, pembunuhan sesama-sama orang Islam, sesama ahli kiblat. Kalau tak terima mazhab yang sesat ni Islam sekalipun, sekurang-kurangnya masing-masing berkongsi kiblat. Dan ini kisah bagaimana Allah menceritakan konflik pertama yang dialami oleh umat Islam. Konflik yang pertama dialami oleh manusia, sejarah manusia.
pembunuhan bukan kerana membunuh sesama-sama berbeza agama, berbeza bangsa. Tak. Nah, pembunuhan yang pertama membabitkan agama yang sama, bangsa yang sama, keturunan yang sama. Antara Habil dan Qabil. Cerita antara Habil dan Qabil membuktikan kepada kita Allah telah menceritakan berkenaan fitnah perang saudara. Dan Allah ajar bagaimana menguruskan perang saudara. Kalau berlaku perang saudara sesama orang Islam, yang betul itu adalah orang yang tidak menyerang, yang tak balas guna senjata, yang menyerang, yang menggunakan senjata, orang itulah yang salah. Maka Allah puji Habil dalam Quran, kerana Habil kata, kalau aku mampu bunuh kamu pun aku takkan bunuh, aku takut dengan Allah. Allah cerca Qabil dalam Quran, kerana Qabil mencetuskan perang saudara. Mencetuskan perang saudara. Ini cerita perang saudara yang cukup kita, yang penting untuk kita faham. Apabila Iraq, Amerika masuk, mula masalah Sunni Syiah. Dan dalam beberapa pendedahan, memang provokasi pertembungan antara Sunni dan Syiah itu dibiaya oleh Amerika itu sendiri. Ada cerita yang saya ingat, tentera US tahan lori yang nak pergi ke pasar. Bila tahan lori, dah habis tahan tu, dia lepas. Driver lori tu rasa tak sedar hati, berhenti tepi jalan, check lori, rupanya ada bom. Tentera Amerika dia letak bom kat lori supaya bila sampai ke pasar meletup, media akan pick up, akan mendakwa ini Sunni bom pasar Syiah, Syiah bom pasar Sunni, Sunni bom masjid Syiah, Syiah bom masjid Sunni. Ini yang berlaku, menyebabkan berlaku apa, perang berpanjangan sehingga pada hari ini Iraq tak tahu jadi apa sekarang ni. Kemudian sekitar pada tahun 2004 sehingga tahun 2007 menyaksikan perbincangan hangat, perdebatan hangat di kalangan termasuk Kongres, termasuk pemikir-pemikir Amerika, membincangkan apakah masa depan Iraq, apa yang perlu kita buat pada Iraq. Antara yang mengatakan penegasan seorang tokoh yang famous, kalau kita bincang berkenaan petrodollar pun kita akan jumpa nama dia, nama Henry Kissinger, mengatakan dalam wawancara dengan CNN, kita tak boleh biarkan, lebih kurang begitu, kita tak boleh biarkan Iraq, Amerika keluar dari Iraq free-free begitu sahaja. Sebelum nak keluar dari Iraq, mesti memastikan dekat Iraq itu berlaku pertempuran jangka masa panjang antara mazhab dan antara kaum. Maka terbukti apa yang berlaku sehingga pada hari ini, konflik Sunni Syiah, konflik antara Arab dan Kurdish berlaku sehingga pada hari ini. Ini yang berlaku di Iraq merupakan permulaan kepada pemetaan semula. Sebab apa? Kerana mereka mahu meluaskan penguasaan Israel, peta Israel. Mereka nak luaskan peta Israel sehinggalah ke Iraq, sehinggalah ke sungai Furat, sungai Euphrates, sehingga ke sungai itu. Jadi Iraq merupakan permulaan kepada projek mereka. Pada tahun 2008, Amerika melalui pemikir mereka, RAND Corporation. RAND Corporation ni dajal habis, jahat sungguh RAND Corporation ni. Membuat banyak laporan. Banyak laporan RAND Corporation, laporan yang dijadikan sebagai kajian dan cadangan dasar luar Amerika, menulis satu
satu tulisan yang setebal lebih kurang 200 lebih muka surat yang bertajuk Unfolding Future of the Long War, menyingkap masa depan perang panjang. Dan bila saya sebut kena RAND Corporation ni bukan teori konspirasi. Kita boleh benda ni benda rasmi bawah mereka. Kita boleh download. Dan kalau kita Google tajuk Unfolding Future of the Long War tu, memang dia akan sedia PDF, kita tinggal boleh download je. Dan kita boleh baca, lepas ni kita boleh baca. Antaranya untuk memastikan bagaimana survival Amerika ataupun dalam kata yang lain survival Israel dapat diselamatkan. Antaranya mereka kata tidak ada jalan lain, mesti menyuburkan konflik antara Sunni dan Syiah. Antara Sunni dan Syiah. Begitu juga untuk memastikan perang ke atas Islam ini sentiasa relevan dan sentiasa direstui oleh masyarakat dunia, mesti diwujudkan kumpulan-kumpulan yang ganas, kumpulan-kumpulan yang melakukan tindakan-tindakan provokatif ke atas dunia. Maka muncullah IS, IS, ISIL, ISIS, benda sama. Dan kita tegaskan melalui kajian kita terhadap tulisan-tulisan Amerika bahawasanya IS ni merupakan wayang yang dicipta untuk mengkambing hitamkan umat Islam. Jadi peranan IS ni kita kena faham macam hantu raya. Macam hantu raya? Kalau dalam kampung tu ada bomoh, macam mana bomoh nak melariskan perniagaan bomoh dia? Maka mesti ada orang buat kacau. Mesti ada rasuk sana, rasuk sini, ada langsui sana, langsui sini. Barulah orang cari bomoh. Barulah orang bergantung dengan bomoh. Jadi nak pastikan ada benda-benda ni, gangguan-gangguan ni, bomoh tu bela hantu raya. Dia yang tugaskan hantu raya tu. Kemudian bila orang mengadu pada dia, dia kata, oh ni sebab hantu sekian-sekian. Dia yang suruh hantu tu buat. Jadi pengerasnya sekian-sekian-sekian. Kalau kamu nak selamat, kalau kamu nak selesai, sembuh, kena buat syarat sekian-sekian. Inilah peranan Amerika pada hari ini. Dengan hantu rayanya, IS. IS. Mungkin kalau kita tak tahu, mungkin akan rasa apa, takkanlah mereka kan pejuang Islam. Mereka kan pejuang Islam, mereka kan mujahidin. Kita kata jihad di dalam Islam ada fiqah. Jihad dalam Islam ada fiqah. Ada caranya, ada kaedahnya. Kalau yang kita lihat apa yang dilakukan oleh IS tu bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Antara benda yang boleh kita fikirkan, kenapa buat-buat IS ni pakai pickup Toyota, semua Toyota aje. Macam ada satu toke. Semua Toyota. Baru-baru pula tu. Semua Toyota. Tak adalah. Pakai Nissan sikit, pakai Land Rover sikit. Semua Toyota belaka. Semua Toyota. Pelik. Pelik. Daripada mana mereka dapat senjata? Ketika awal konflik di Syria, kita dapati Syria ni negara bekas blok Soviet. Sepatutnya kalau ada senjata dekat Syria pun pakai senjata-senjata blok Soviet lah. Rifle-rifle Soviet lah. Kalashnikov, RPG. Tapi waktu tu mula-mula kita nampak dia orang pakai senjata Jerman. Senjata Jerman HK. Senjata Amerika. M16. Senjata British SA-18. Senjata-senjata tu mana dapat? Mana dapat? Ini perlu kita fikirkan. Dan begitu juga waktu
Tersebar propaganda sembelih orang, seksa orang dengan kualiti video yang cukup tinggi, high definition, high definition. Masa mana dia orang dapat internet upload video tu, sedangkan kita duduk kat sini pun nak upload video, nak download video pun bukan main, susah. Tiba-tiba dekat zon perang, internet laju sungguh. Maka selepas daripada tahun 2008, mereka meletakkan isyarat-isyarat tersebut. Isyarat ataupun maklumat-maklumat tersebut. Mungkin jadi persoalan kenapa mereka berdedahkan benda ni. Yang pertama boleh jadi pada apa yang saya fikirkan. Yang pertama boleh jadi mereka fikir orang Islam takkan baca. Dan itu memang hakikatnya, orang Islam tak baca. Orang Islam berdepan dengan masalah yang cukup dahsyat. Perangai tak suka membaca. Dan mereka tahu yang suka membaca pula yang duduk kat universiti. Yang suka membaca duduk kat universiti. Maka maklumat dan ilmu tersebut hanya ada kat universiti. Tak sampai ke masyarakat. Dan yang kedua, kalau orang Islam baca pun, mereka dengan cukup bangga mengatakan benda ni dah dilangsungkan, dah dijalankan. Kalau nak pintas, kalau nak sekat sekalipun, memang dah cukup terlambat. Memang dah cukup terlambat. Jadi kalau kita lihat apa yang ditulis oleh RAN Corporation, dia banyak tulis berkenaan Asia Barat, berkenaan Timur Tengah. Tapi dia tak banyak tulis tentang terutamanya Malaysia. Dan selalunya benda yang diorang tak tulis tu sebenarnya projek sedang berlangsung. Bila dah cukup-cukup masak baru dia orang tulis. Ini kita bimbang juga. Baik. Maka pada saya tak ingat tahun 2010 ke tahun 2011 diadakan, dilancarkan Arab Spring. Dilancarkan Arab Spring dengan modus operandi yang lebih kurang sama, melancarkan revolusi Agung Arab dulu yang memunculkan Sykes-Picot, perjanjian Sykes-Picot, menggunakan isu-isu penindasan, isu-isu kezaliman. Dan memang kita tak nafikan pemerintah-pemerintah negara-negara Arab yang terlibat semuanya zalim, semuanya jahat. Zalimnya sekular dekat negara Arab ni jauh lebih dahsyat daripada sekular yang ada kat negara kita ni. Sebab itu orang Arab bila pergi ke negara kita ni, Malaysia, dia nampak mana sekular ni, semua Islam. Semuanya Islam. Sebab dia berdepan dengan sekular yang cukup-cukup dahsyat. Sekular yang paling cair rasanya Malaysia kot. Habis cair. Habis cair. Maka berlaku Arab Spring. Dalam keadaan ada negara yang menjadi mangsa, ada negara yang tak jadi mangsa. Ada negara yang jadi mangsa Arab Spring, ada negara yang survive dari Arab Spring. Sedangkan semua negara Arab, semuanya zalim, semuanya jahat. Rupa-rupanya kalau kita lihat negara-negara yang menjadi mangsa Arab Spring adalah negara-negara yang terlibat tidak bersetuju dengan perjanjian Oslo pada tahun 92 ataupun 94. Perjanjian Oslo. Perjanjian yang cuba mencapai kata persetujuan penyelesaian hak bagi Israel. Ada negara-negara Arab ni tak setuju Israel ni diberikan lemak. Diberikan lemak sampai dibincangkan dalam Oslo. Dan negara-negara yang tak setuju inilah negara yang menjadi mangsa kepada Arab Spring. Negara yang jadi mangsa pada Arab Spring. Maka dimulakan Tunisia, kemudian Mesir, kemudian Libya, kemudian diikuti Yaman, kemudian akhir sekali Syria. Waktu berlaku Arab Spring, kita masing-masing meletakkan harapan inilah barangkali kebangkitan Islam yang kita nantikan. Rupa-rupanya palsu. Semakin menghancurkan negara umat Islam, semakin menghancurkan Islam. Yang klimaksnya apabila berlaku revolusi Syria lawan Bashar al-Assad,
bila berlakunya bila berlakunya konflik tersebut, tiba-tiba keluar dekat media revolusi ni atas nama pertempuran antara Sunni dan Syiah, Sunni dan Syiah. Waktu tu kita tak baca lagi. Waktu tu kita semua makan, kata ni Sunni, ni Syiah lah, ni Syiah. Bashar Assad tu jahat sebab Syiah. Syiah. Dan kita tegaskan Syiah ni sesat. Tetapi yang kita bincangkan pada hari ini adalah bagaimana menguruskan konflik sesama-sama mazhab, bukan dengan peluru, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, dengan dialog ilmu, bukan dengan senjata, bukan dengan peluru. Waktu tu masing-masing kata kita kena berjihad berlawan dengan Bashar al-Assad, Syiah. Kita perlu matang berfikir, seseorang itu jahat, adakah disebabkan mazhab ataupun memang dia jahat? Dia jahat tu disebabkan mazhab ke disebabkan dia memang jahat? Mungkin saya boleh buat perumpamaan, ramai orang kecewa dengan yang sedang berkuasa di Malaysia hari ini. Betul tak? Dengan korupsi, dengan macam-macam. Dia buat korupsi, dia buat zalim, mengecewakan kita. Adakah disebabkan dia Sunni, dia jadi gitu? Adakah disebabkan dia Syafi'i, dia jadi gitu? Adakah disebabkan dia Asy'ariyah, dia jadi gitu? Ataupun memang dia gitu? Ni kita perlu asingkan premis antara jahatnya seseorang dengan mazhab seseorang lain. Waktu itu, kalau kita analisa kembali bagaimana berlaku konflik yang dikatakan sesama-sama mazhab antara Sunni dan Syiah, kita perlu faham antara yang berlaku ketika itu yang mula-mula menggerakkan kebangkitan di Syria dibiayai oleh negara, antaranya Saudi. Antaranya Saudi melalui Prince Bandar bagi senjata pada puak-puak pemberontak. Dan yang anehnya, pada permulaan mereka mensasarkan serangan ke atas, ke atas pengkalan tentera Hezbollah yang Syiah tu. Tembak Hezbollah padahal nak lawan Bashar al-Assad. Bila tembak Hezbollah, Hezbollah tembak balik, maka berita tersebut dijadikan sebagai berita utama, ini bertembak antara Sunni Syiah, Sunni Syiah, Sunni Syiah. Ini kita kena faham. Kita kena faham. Maka berlangsung waktu itu masing-masing masyarakat dunia termakan dengan media propaganda, menyokong dan seolah-olah suka tengok sesama-sama ahli kiblat bertembak antara satu sama lain. Bertembak antara satu sama lain. Dan yang menyedihkan, negara-negara yang terlibat, yang membiayai kehancuran di Syria sehingga pada hari ini adalah negara-negara umat Islam. Negara-negara umat Islam. Negara-negara ada yang memang mempunyai watak yang sedia jahat. Ada negara yang wataknya baik tetapi buat kerja belakang. Buat kerja belakang. Ada negara yang fungsinya mensuburkan IS, menyuburkan IS. Dan kalau kita lihat peta, yang menariknya kedudukan IS, kedudukan di tempat-tempat minyak, telaga-telaga minyak. Apa kepentingannya dia duduk kat minyak? Bila duduk kat minyak, dia ambil minyak, dia seludup minyak. Minyak dihantar kepada Amerika. Dihantar melalui siapa? Melalui Turki. Melalui Turki. Ini realiti yang terpaksa kita telan, walaupun pahit, walaupun kita tak suka dengar. Sektarian mazhab, konflik antara mazhab disuburkan melalui Qatar. Qatar menggunakan tokoh terkemuka umat Islam, Sheikh Al-Qardawi, untuk mengisytiharkan Sunni Syiah, Sunni Syiah. Menggunakan Ittihad Ulama, Kesatuan Ulama. Ini fakta. Kita perlu telan walaupun pedih. Ini sejarah betapa kita umat Islam kena tipu, dipergunakan. Maka berlaku perang Sunni Syiah. Dah Qardawi kata, Sheikh Qardawi kata, kita pun pakat percaya. Kita pun percaya, Sheikh Qardawi pun percaya.
Sedangkan dah tulis dah kitab Taqrib Bainal Madhahib. Ha? Hujah-hujah untuk kita sama-sama, sama-sama jangan bergaduh, sama-sama mazhab. Digunakan Syekh Qardawi kesian, digunakan habis-habisan. Digunakan, ha? Dicocok maklumat-maklumat untuk keluarkan fatwa, ha? Kena bunuh Gaddafi. Bila keluar fatwa bunuh Gaddafi, maka negara-negara asing boleh masuk ke negara Libya dan kemudian NATO buat serangan. Adakah patut kita bergaduh sama adik-beradik, kemudian kita ajak orang luar bunuh adik-beradik kita? Adakah patut ke? Ini pengajaran sejarah yang tak berapa lama, baru je untuk kita ambil pengajaran. Dan sehingga pada hari ini, sehingga pada hari ini Syria tak tahu jadi apa. Tuan-tuan boleh jawab, Syria jadi apa sekarang? Ha? Padang jarak, padang terkukuh. Mesir makin lemah. Negara-negara umat Islam, Libya, ada ke siapa tanya Libya jadi apa sekarang? Minyaknya siapa dapat? Terpecah pada berapa? Terpecah pada berapa? Negara mana yang mengiktiraf pemerintah? Pemerintah mana yang diiktiraf oleh Qatar? Pemerintah mana yang diiktiraf oleh UAE? Ini perang proksi. Perang proksi. Kuasa-kuasa besar bermain-main dengan peperangan yang matinya orang Islam, yang disuruh bunuh-bunuhnya orang Islam. Maka disebabkan itulah ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang fitnah Al-Haraj. Fitnah peperangan, harbun wa harbun, peperangan demi peperangan. Antara yang disebutkan oleh Nabi, ciri-ciri haraj perang yang dahsyat itu adalah perang yang la yadri qatil fima qatal wa la yadri maqtul fima qutil. Sehingga sampai satu tahap pembunuh tak tahu sebab apa dia membunuh. Mangsa bunuh tak tahu sebab apa dia dibunuh. Apa maksudnya? Masing-masing berperang, masing-masing membunuh, tetapi masing-masing hanya tahu aku kena bunuh, aku kena bunuh, tapi tak tahu siapa belakang, siapa yang merancang, siapa yang membuat peta, siapa yang suruh bunuh situ, siapa yang suruh serang situ. Sebab apa? Pembunuh tak tahu dia bunuh sebab apa. Baik, boleh tak kita jawab sesama-sama puak di Syria yang saling berperang pada hari ini, apa sebenarnya hujah untuk berperang sama sendiri? Dan realitinya bukannya serang Bashar al-Assad, perang sama sendiri. Dan mangsa bunuh tak tahu sebab apa dia dibunuh. Sebab apa? Dia hanya digerakkan. Dia hanya menjadi proksi. Bila jadi proksi, jadi boneka. Bila jadi boneka ni, okey, aku kena perang. Orang bagi senjata, orang bagi peluru, aku kena perang. Sebab apa perang, tak tahu. Kenapa kena serang situ, tak tahu. Kenapa kena serang dia, tak tahu. Tapi aku kena perang. Ni perang proksi. Bila saya bacakan huraian hadis ni, apa yang saya nampak, apa yang saya faham, hadis ni cerita berkenaan perang proksi. Kita tak berani nak buat huraian hadis ni. Saya tanya kepada Tok Guru Haji Hadi sendiri. Saya tanya, adakah hadis ni cerita berkenaan perang proksi, memandangkan orang yang terlibat dengan peperangan tak tahu motif peperangan, tetapi mereka saling berbunuh hanya dibekalkan senjata? Tok Guru kata boleh jadi ini juga hadis cerita berkenaan perang proksi. Maka negara-negara umat Islam jadi hancur kacau bilau pada hari ini. Kacau bilau antara tempatan, orang tempatan, orang luar, macam-macam persoalan yang perlu kita tanya secara jujur. Dalam keadaan senario yang berlaku ke atas umat Islam pada hari ini, terutamanya di Asia Barat, kalaulah Israel tiba-tiba mengisytiharkan peluasan kuasa baru, kawasan kami bukan sekadar di sini, kawasan kami bukan sekadar di Palestin, kawasan kami dari Sungai Furat sehinggalah ke muara Sungai Nil, umat Islam boleh buat apa kalau dia isytiharkan waktu tu? Kalau sekarang dia isytiharkan,
dalam keadaan umat Islam saling berbunuh-bunuh, negara orang Islam jadi hancur lebur, tiba-tiba diisytiharkan agenda besar Israel Raya dari Sungai Furat sehingga ke Sungai Nil, muara Sungai Nil. Bila diisytiharkan dalam keadaan umat Islam saling berkonflik antara satu sama lain, umat Islam boleh buat apa? Boleh buat apa? Sekarang? Tak boleh buat apa? Realitinya tak boleh buat apa. Dan sekarang memang terkepung. Sekarang memang terkepung. Sebab itu dalam isu Qatar baru-baru ni, saya tak melihat isu Qatar ni isu yang besar. Isu yang besar. Sebab sama-sama tu proksi belaka tu. Negara-negara tu negara proksi belaka tu. Dan minta maaf saya sebut, jangan ingat Qatar ni baik sangat. Orang yang tak membaca dia kata Qatar ni baik sangat. Dia antara terlibat menghancurkan negara-negara Arab. Dia antara terlibat. Habis dia bantu kumpulan itu. Dia ke dalam politik, bantu bukan semesti baik. Dalam politik, bantu bukan semesti baik. Ni kita kena faham. Jadi, apabila jadi begitu, sebenarnya yang pada hemat kita, yang perlu kita bimbangkan, bukan isu Qatar. Tapi isu yang didiamkan, yang pada tahun ini memunculkan peta baru. Pada tahun ini, progres yang cukup lancar, iaitu penubuhan negara baru, negara Kurdistan. Negara Kurdistan. Negara Kurdistan yang membabitkan perjuangan mendapatkan autonomi dari Syria, dari Iraq, dari Turki, dari Iran. Kalau kita lihat peta, memang kedudukan tu memang duduk tengah-tengah. Kurdistan, puak-puak Kurdish yang sengaja ditindas sejak daripada dulu untuk meledakkan dendam, dan pada hari ini dendam mereka difungsikan. Dendam mereka difungsikan. Yang cukup menakutkan, mereka nak bina negara, buatlah negara. Tapi yang kita cukup takut, negara Kurdistan ini adalah negara yang diprojekkan oleh Israel. Kalau kita baca kajian-kajian dari Universiti Tel Aviv sendiri, memang cukup minat dengan Kurdistan, ataupun dalam erti kata yang lain, apabila tertubuhnya negara Kurdistan, bermaksud Israel telah mendapat base, mendapat bentengnya yang cukup luas, menghubungkan Turki, menghubungkan Rusia, menghubungkan Iran. Bermaksud kawasan atas Israel dah ada benteng. Kita orang Islam perasan ke perkembangan Kurdistan? Memang pro-Israel. Kita jangan anggap Kurdistan ni macam yang kita faham, Kurdistan ni orang Islam, Salahuddin Al-Ayubi. Kurdistan sekarang lain. Orang Kurdistan sekarang lain. Kesan daripada penjajahan. Begitu juga di bahagian bawah. Di bahagian bawah, negara-negara yang telah menjadi pengkalan, terutamanya negara yang yang terlibat dengan kawasan Bab Mandab, Laut Merah tu, Bab Mandab. Selain daripada Eritrea, ada satu lagi negara baru yang ditubuhkan, negara yang tidak diiktiraf oleh dunia, belum diiktiraf oleh dunia, tetapi telah diiktiraf oleh dua negara, Israel dan UAE. Negara yang bernama Somaliland. Somaliland ni memang betul-betul dekat pintu Mandab, dan kalau siapa dapat kawasan tu, maka mereka akan menguasai perairan. Mereka akan menguasai perairan. Jadi dalam keadaan perkembangan Kurdistan dan Somaliland, dalam keadaan konflik sama-sama orang Islam, dalam keadaan kita masih lagi Sunni Syiah, termasuklah pattern yang berlaku di Mesir, Salaf Khalaf, dalam keadaan begitu, sebenarnya kita kena jujur pada diri sendiri. Bermula dari Arab Spring, sebenarnya kita terlupa tentang Palestin. Sedangkan projek utama mereka demi Israel Raya. Kan? Dalam bermula daripada Arab Spring, kita ambil tahu tak berkenaan Palestin? Ataupun dalam erti kata yang lain,
bermula daripada dari Arab Spring, terus kita tak berapa dengar cerita berkenaan Palestin. Betul tak? Memanglah pejabat Hamas dekat Syria. Bila Syria dah hancur, kena serang, pejabat Hamas tukar ke Qatar. Start daripada tu, Hamas memang betul-betul mandom tu. Sebab pejabatnya jauh. Ha? Dan kita kena beza bantu betul dengan bantu tak betul. Kalau kawan kita berniaga, gerai dia rosak, kita kata, mailah aku bantu. Ha, dia duduk dekat kawasan yang strategik, mailah aku bantu. Aku buatkan kedai untuk kamu. Aku buat gerai untuk kamu. Mana gerai? Gerai itu dekat tepi hutan. Gerai itu dekat tepi hutan. Ha, dari sudut nampaknya, bagus dia bantu. Bagus bantu buat gerai tepi hutan. Tapi sebenarnya nak bagi lingkup. Ini realiti yang berlaku pada hari ini. Maka disebabkan itulah kita lihat sikap-sikap yang cukup mengecewakan. Nabi SAW menyebutkan tentang hadis. Pertempuran antara umat Islam dan Yahudi Zionis. Dan yang menariknya, Nabi SAW menceritakan berkenaan di sana ada pembela kepada Yahudi, iaitu pokok Gharqad. Pokok Gharqad. Nabi kata, sehinggalah batu dan kayu boleh berkata-kata, sehinggalah batu dan kayu boleh berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini Yahudi di belakang aku, bunuh, datang dan bunuhlah mereka kecuali Gharqad. Sesungguhnya Gharqad merupakan pokok Yahudi, dihuraikan oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi Hafizahullahu Ta'ala. Pokok Gharqad, makna pokok Gharqad memang pokok betul. Makna yang kedua adalah penguasa-penguasa Arab yang duduk di sekitar Israel, yang kerja mereka, fokus mereka adalah untuk menjaga kepentingan Israel. Jadi ni Gharqad yang Gharqad yang ditanam. Dan seawal pemerintahan era Trump, antara yang ditegaskan, kita nak ubah pejabat kedutaan Amerika dari Tel Aviv pergi ke Jerusalem. Apa maksudnya? Nak masuk ke Baitul Maqdis. Jadi dalam keadaan situasi kita pada hari ini, mana Palestin kita? Mana Al-Quds kita? Mana kesedaran kita? Kita sedar ke apa yang dibuat oleh Amerika pada hari ini ke atas umat Islam? Maka dalam kepungan tersebut, maka padanlah setiap tahun kita disuruh oleh Allah untuk mengenang peristiwa Ahzab dalam takbir raya, wahazamal ahzab wahdah. Wahazamal ahzab wahdah. Allah suruh kita memahami, menyedari bahawasanya Islam ini akan pasti berdepan dengan cabaran, kepungan dari pelbagai sudut, dari pelbagai kumpulan, dan Islam akan ditinggalkan kesorangan, akan dibelasah nak-nak. Senario akhir zaman pada hari ini membuktikan perkara tersebut berulang. Jadi apa peranan kita? Peranan kita, first, kena faham dulu. Kena faham dan kemudian kita fahamkan orang lain. Dan pandangan apa yang perlu kita ubah dalam sebagai contoh program-program isu umat sebagai contoh, rasanya henti-hentikanlah program Palestin, program Syria menangis, program Rohingya. Programnya apa? Nasyid, pentomen, sajak, lepas tu habis begitu je. Lepas tu slide, inilah saudara kita kena bunuh, saudara kita kena bunuh, ini hancur rumah, bangunan hancur, negara hancur. Lepas tu balik tidur, tak faham apa-apa. Sepatutnya kita buat, kalau buat program isu umat, terangkan perancangan musuh. Sebab musuh tak takut pun kita menyanyi. Musuh tak takut pun kita bernasyid. Musuh tak takut pun kita bersajak. Musuh tak takut pun kita menangis dalam program tu. Tapi musuh takut bila kita tahu apa sebenarnya yang dibuat oleh mereka. Jadi kita kena ubah, kita kena tune. Kalau lepas ni, kalau ada kita nak buat program-program macam tu, sepatutnya udah-udahlah tu asyik nasyid Palestin Rohingya pula, nasyid Rohingya. Nasyid Rohingya yang paling sakit hati sekali tu.
Selamat malam Rohingya. Memang menganjing lah. Kau punya masalah, kau punya masalah. Kami doa daripada sini lah. Sepatutnya kita kena faham perancangan musuh secara serius. Secara serius perlu dibentangkan peta sebenarnya. Sekarang ni musuh tengah buat apa, apa yang mereka tulis, apa yang mereka rencanakan, apa kelemahan kita. Dan tak penting sebenarnya untuk kita tengok tatap gambar ini, bayi kena bunuh, ini perempuan kena bunuh, ini orang tua kena bunuh. Bagi saya tak penting untuk kita tengok gambar-gambar tu. Yang lebih penting untuk kita kita tahu musuh tengah buat apa, baru kita tahu macam mana langkah seterusnya kita nak buat. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Mungkin apa yang saya sebut ni sakit hatilah. Kalau yang pakai yang suka program-program macam tu, memang sakit hatilah. Tapi saya pun asalnya suka program gitu. Tapi kita sedar sampai bila kita orang Islam nak begitu. Secara romantik begitu sahaja. Lepas tu pakai baju Palestin, save Palestin. Cerita Palestin tak tahu apa benda. Perancangan musuh tak tahu apa benda. Dan musuh tak mati. Musuh tak terancam dengan baju Palestin tu. Jadi benda tu saya terpaksa sebut untuk kita ubah cara kita berprogram. Jadi rasa sekadar itu sahaja untuk pagi ini. Mungkin macam tak ada kaitan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Mungkin saya fikir ustaz-ustaz lain dah bahas. Jadi saya bincang benda ni lah. Yang penting juga saya rasa. Ya. 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 Baik. Islam kok mana pun bangkit. Pasti bangkit. Dan janji Nabi, lepas 100 tahun penjajahan, Islam pasti bangkit. Tarikh tahun 2016, 2017, diorang takut. Diorang takut 100 tahun. Kok mana pun bangkit. Cuma bangkitnya macam mana, wallahualam. Tapi dalam fitnah yang cukup dahsyat, bangkitnya antaranya dengan Mahdi. Dan kita doa kita tak bertemu dengan zaman tu. Jangan pula kita nak jumpa Imam Mahdi. Dia tak sedar bila jumpa Imam Mahdi sekaligus kena jumpa Dajjal. Sekaligus kena jumpa Dajjal. Dan Nabi ajar supaya kita elak diri daripada Dajjal. Dan itu cara untuk kita untuk kita menang. Cuma bagaimana nak menang? Yang pertama, kita umat Islam kena tahu musuh utama kita prima adalah Amerika Israel. Yang kedua, kita kena berhati-hati dengan mana-mana pihak yang boleh bermesra, yang boleh berbaik dengan Amerika, dengan Israel. Yang ketiga, kita jangan sama sekali termakan dengan da'iyah sektarian mazhab. Orang lawan Syiah, kita lawan Syiah. Orang lawan Wahabi, kita lawan Wahabi. Orang lawan Sunni, kita lawan Sunni. Jangan sama sekali terlibat dengan pembalahan mazhab. Dan saya sebut ni, saya tulis sendiri buku berkenaan mazhab. Sebab kita tahu menguruskan mazhab bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu, dengan dialog. Sebab masing-masing adalah ahli kiblat. Ini tiga kaedah yang perlu kita pegang pada hari ini. Tiga kaedah yang perlu kita pegang. Dan kita akan bersama-sama dengan sesiapa yang nak lawan Israel, sesiapa yang nak lawan Amerika, kita akan bersama-sama. Sebab itu musuh utama kita. Jadi macam mana nak menang? Boleh jadi Allah biarkan sementara Asia Barat, Allah bawa kemenangan ke rantau kita pula. Boleh jadi. Sebagaimana yang berlaku dalam sejarah, Abbasiyah ranap di negara Teluk, di negara Arab, ranap pada akhir tahun 1200. Tapi waktu tu Islam bangkit dekat mana? Islam bangkit dekat alam Melayu. Islam bangkit dekat alam Melayu. Dan kita kena tahu umat Islam yang paling ramai adalah di alam Melayu sini. Dan kita kena tahu juga dalam banyak-banyak negara umat Islam,
negara kita ni Malaysia antara negara yang cukup subur budaya Islam dan roh Islamnya cukup subur. Walaupun banyak kita kecewa dengan mana? Dengan Malaysia. Banyak kita kecewa. Tapi begitulah. Ha, sebagai contoh, banyak saya boleh kemukakan contoh antaranya negara mana lagi yang bila berlaku isu umat Islam, orang semua cerita berkenaan isu tu. Benda macam ni kat Mesir tak ada apa semua. Tak ambil tahu. Tapi Malaysia ni pantang cerita. Kota kena boikot terus. Masing-masing cerita berkenaan kota. Ini sensitif. Dan begitu juga majlis kita pada pagi ini pun membuktikan subuhnya Islam di Malaysia. Bagaimana ruang untuk Islam berkembang dan orang semakin memahami Islam. Yang akhir sekali membangkitkan Islam memang cukup subuh di Malaysia. Dan saya meletakkan optimis ke arah tu. Kalau orang kata Islam bangkit kat mana, antara harapan negara kita sendiri. Negara kita sendiri. Negara Arab tu biarlah burn kejap. Tak tahu nak kata macam mana. Wallahu a'lam. Ya. Masuk kebangkitan. Kebangkitan tu terasa orang mungkin kebangkitan itu kebangkitan dan sebagainya. Mereka ustaz mengatakan kebangkitan itu sehar di orang Islam. Banyak orang berubah masuk dari Islam. Jadi di Europe dan kebangkitan dari jahiliah kepada iman. Orang balik pada Islam. Dan ukuran kita bukan ukuran material. Kerana dalam sejarah, menangnya Islam bukan kerana material. Mana ada sejarah Islam mencapai kemenangan yang signifikan dalam keadaan umat Islam ketika itu kaya raya? Mana ada perang Badar dalam keadaan miskin? Islam menguasai Rom dan Parsi dalam keadaan Islam tak berapa kaya. Sayyidina Umar naik kereta buruk je waktu tu. Naik keldai waktu miskin. Jadi ukuran material bukan ukuran kita kerana kita tak menganut materialism, tetapi kita menganut iman dan menangnya kita berdasarkan iman. Begitu juga ada huraian para ulama, ada yang mengatakan petanda kiamat adalah matahari terbit dari barat. Ada yang mentakwilkan, walaupun takwil ni pun kita boleh setuju dan banyak kita tak boleh setuju. Matahari muncul dari barat, antaranya orang Islam akan ramai dari barat. Dan kesan daripada ni memang sebab apa berlaku peristiwa-peristiwa pengeboman yang banyak bersiri di Perancis. Sebab apa banyak berlaku di Perancis? Kerana dalam banyak-banyak negara Eropah, negara Perancis adalah negara yang paling ramai orang convert. Yang paling ramai orang convert. Jadi itu perkembangan yang berlaku di peringkat dunia. Clear? Ada yang tak puas hati? Kalau saya cerita banyak benda, nanti mesti banyak yang lebih kita terkejut. Berkenaan membabitkan negara-negara yang kita anggap baik, tapi rupanya kat belakang dia khianat Islam, dia buat jahat kepada Islam, dia main-main ke umat Islam, tapi secara doktrin propagandanya orang nampak dia baik. Jadi benda ni kita kena memahami realiti berdasarkan fakta, bukan berdasarkan sentimen ataupun romantism, secara romantiknya bukan. Jadi rasa sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan kita dapat takwa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kelebihan Ramadan pada tahun ini. Allahumma ballagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, tuan-tuan, infak fi sabilillah termasuk untuk seriti Hawariyun, termasuk untuk program-program dakwah dan tarbiyah yang kita buat untuk melahirkan pelapis anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.